Assalamualaikum semuanya. Kali ini kita mau bikin puding dengan selai. Untuk bahannya aku pakai agar rasa, kemudian gulanya kira-kira aja ya. Aku pakai 1 gelas blimbing itu, tapi agak ke bawah ya, sepertiganya. Kemudian air 800 ml. Ini kita masukkan gula, kemudian nanti kita tambahkan agar rasanya. Kemudian nanti kita tinggal bikin selanya ya. Aku beli selanya juga sudah yang sasetan, nanti tinggal bikin. Ini kita aduk dulu sampai merata. Setelah itu tinggal kita didihkan ya, kita masak sampai mendidih. Ini sudah mulai mendidih ya, nanti tinggal kita siapkan cetakan dan kita dinginkan. Jadi bikinnya sangat simpel sekali. Kita siapkan cetakannya yang sudah kita basahi dengan air matang, kemudian kita masukkan agar rasa ya. Ini agar-agarnya kita tunggu sampai dingin ya. Kemudian ini aku bikin flanya, aku beli my fla aja. Kemudian kita nanti siapkan air panas ya, kira-kira 70 derajat celcius. Jadi gampang sekali, nanti tinggal kita aduk merata. Ini kita panaskan dengan air sebanyak 200 ml. Kita aduk sampai matang. Jadi kita aduk sampai matangnya merata ya. Nanti tinggal kita tuangkan ke dalam puding tadi ya. Setelah pudingnya dingin, kita balik dulu ya, kita keluarkan dari cetakan. Jadi lebih enak dimasukkan dalam lemari es dulu ya, jadi pudingnya dingin. Jadi bikinnya praktis banget, tinggal bikin agar rasa, puding agar rasa, kemudian kita kasih vla, dan ini cukup mudah dan anak-anak suka. Tinggal kita tuangkan adonan flanya. Terima kasih sudah melihat video ini, semoga video ini bermanfaat ya. Selamat mencoba, salam sehat selalu untuk semuanya.